Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Sragen Utara, saudaraku, yang tentunya tidak nakal ya, dan tentunya tetap di channel yang sama, yaitu Wong Bebas Bilang. Oke, posisi kali ini saya berada di kali yang masih produktif nih. Ini habis banjir, saudaraku, dan ini mau mencari bahan bonsai ya. Kira-kira nanti dapat bahan bonsai apa ya. Pokoknya ikuti terus videonya Wong Bebas Bilang, karena ini lagi mencari ya. Mudah-mudahan dapat bahan yang bagus, oke, sesuai selera ya. Ini di kali dekat kampung ya, saudaraku. Nah, ini airnya lumayan ya, agak keruh sedikit. Ini ada bekas-bekas banggal panen jagung. Ini daerah di sini lagi musim panen jagung, saudaraku. Nah, itu ada jembatan di sana ya. Oke, pokoknya ikuti terus, saudaraku. Ini mau mencari bahan bonsai. Oke, ini sejauh ini belum dapat bahan. Ini malah kayak ada mentas nih ya, kelihatannya ya. Coba tak. Oh iya, ini mentas sih, bosku. Bukan ding, bos. Tak pikir tadinya mentaos, tapi bukan. Coba kita cari yang lain. Nah, itu kelihatannya di sana ada tempemplek di kayak memplek di bangketan ya, kalau sini ngarani bangketan ya. Coba kita dekat ya, itu ada kayak rembuyung-rembuyung ya. Mudah-mudahan bahan bonsai ya, bosku. Iya lah. Bunut pucuk merah, saudara. Tapi ini masih kecil ya, ini baru sak jendian gini ya. Baru sak jendian, dan ini nempel di sini. Ini biar besar dulu ya. Nanti kalau udah besar baru kita ambil. Ini nempel di karengan, bosku. Nah, ini sebelahnya ada. Coba kita lihat yang sebelahnya. Wah, ini. Kalau ini lumayan ini. Terus. Nah, ini saudara, ini adalah bunut pucuk merah ya, sejenis fikus juga. Nempel di perengan ini, tadi udah tak potong. Nah, ini kecil ya, kelihatannya besar ya, lumayan ini satu jempol ini, karena gudungnya sangat rimbun sekali, jadinya kelihatannya besar. Tapi ya lumayan ya kan, ya, dapat bunut pucuk merah, bosku. Ini langsung tak eksekusi, nanti kita cari lagi ya, tak eksekusi dulu ya. Lumayan ini akarnya mutar nih, akarnya mutar, dan nanti agak nyamping gini. Mungkin tanamnya kayak juga gini, agak miring-miring gitu, bosku. Ini coba tak ambil gunting.
gunting, langsung aku eksekusi saja ya, nggak pakai lama. Ini nanti tumbuh lagi. Ini biasanya dibawa sama burung-burung. Modelnya kita buang saja nih. Ini yang double saya buang ya, tinggal lumayan nih. Tapi ini bunut pucuk merah bosku, coba kita cari lagi ya, itu kelihatannya ada di situ ya. Ya, ini carry. Nah, ini apa? Ini apa malam? Ya, ini lumayan besar. Wah, kita lagi besar. Bahno. Bahno. Ini langsung tak eksekusi saja ini karena terlalu bagus ya. Ini habis dibabat nih sama yang punya jangkitan ya. Tadi katanya suruh ngambil, nggak apa-apa. Ini nuncepnya terlalu dalam ya ini. Nah ini tak gini nggak bisa. Wah, rusak bos, kena satu ini. Huh?
besar satunya. Ini kecil ya. Ini kocak. Anu. Ini sebenarnya besar bos lo, tapi karena sangat sulit sekali, jadi sak geraji sak kenanya ya. Mungkin nanti hidup lagi, besok kita ambil lagi. Ayo langsung ke sini. Tinggal ngepek ya. Ada lagi, kita dapat banyak sekali bosku hari ini. Penting. Kamu murung mulih dan kamu belum dan nanti kamu langsung kreatif deh. Aduh, angele. Oke saudaraku, ini dalam sekejap ya dapat bahan bunut pucuk merah ya. Ada 5 ini. 5 bahan bunut pucuk merah. Dan ini biarpun kecil-kecil tapi sangat berpotensi sekali. Bagus akarnya juga bagus semua. Dan terpaksa tak ambil sakenanya. Masalahnya angel banget ya. Lumayan. Ini hasilnya sudah aku bawa ke sini ya. Ini tempat yang kering. Ini dapat banyak sekali ya. Kita dapat 5 bahan bunut pucuk merah.
Ini akarnya sangat menggoda sekali. Ini berpotensi buat calon-calon on the rock ya, calon-calon on the rock yang sangat sempurna. Ini malah podal ya. Podal sini ya. Jenis ficus ya. Ini sangat mudah hidup sekali karena saya juga punya ya, tinggal kita templekkan gitu saja sudah bisa ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Rezeki hari ini dapat bahan 5. Alhamdulillah ya. Oke saudaraku, jangan lupa dukung channelnya Wong Besmilang dengan cara subscribe, like, dan komen biar tambah semangat ya. Share juga ya. Kali ini berburu bahan bonsai bunut pucuk merah dan auto panen raya ya. Panen raya bunut pucuk merah di nongkrong di kali ya. Oke saudaraku, saya Gondrong Intel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.